Hei, Sapi, tahu nggak? Sebentar lagi kepalamu bakal jadi gini. Waduh, Sapi ini kabur. Kawat, dia ngamuk. Halo semua, belum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Dah, sebulan gak dapet umbal sampai jadi tua lagi. Jalan aja geter-geter gini. Iya, ini kan Idul Adha. Kayaknya bisa hewan-hewan itu menggantikan tumbal bayi sementara. Wah, alhamdulillah, Pak Bakmi ikut kurban tahun ini. Iya, pas ada rezeki nih. Aku taruh sini ya, Pak. Kambingnya gemuk juga, Pak. Mahal kayaknya. Biar dagingnya banyak, Pak. Haha, itu ada yang gemuk. Kesempatan ini pas mereka lagi ngobrol. Berhasil, akhirnya aku muda kembali walau sementara. Mumpung di sini, aku harus sedot darah kambing-kambing lainnya. Aduh, kambingku. Loh, kok jadi kurus? Kok bisa ya? Mbaknya tahu ini. Kambingnya kenapa ya tadi? Enak aja nuduh saya. Emang saya kuyang yang ambil-ambil darah buat awet muda. Gimana? Kuyang? Pasti Pak Bakmi ini kambingnya sakit-sakitan. Wong tiap hari jualannya bakmi, mana bisa beli kambing gemuk besar kayak gitu? Loh, tapi saya beneran beli kambing sehat. 5 juta loh ini. Halah, pasti digelonggong biar kelihatan gemuk atau cacingan itu. Sudah, bawa pulang aja. Kelihatan sakit gini, pasti ntar nularin kambing-kambing lainnya. Kambingku aku taruh agak jauh di sana aja deh. Aku juga deh, nanti ketularan sakit lagi. Kasian, kamu kenapa sih kambingku? Fitnahku berhasil, banyak yang percaya. Dengan begini, ketika nanti aku sedotin darah hewan-hewan lainnya, mereka pasti menyalahkan Pak Bakmi, dikira ketularan dari kambingnya itu. Yang jadi panitia kurban dapat jatah daging tambahan ya, Bu? Oh iya, kalau ada lebih saya siapa bantu? Kaget aku. Terus tetap aja rek, pemburu gratisan. Nggak usah dikasih, Bu. Padahal sebagian mau aku kasih kamu buat nyate bareng ntar. Terima kasih semua panitia, Bu. Dik, ngapain bawa sayur-sayuran banyak gini? Ini aku baru belanja sayuran super. Nutrisinya lebih banyak berkali-kali lipat dari sayuran biasa. Makan dikit bisa langsung segar bugar. Masa sih? Wah, ada Busiko sama Dek Nita. Iya mas, ajak si Baby Nita lihat-lihat kambing dan sapi. Seneng banget dia. Ada Rizky, Busiko Pat dan bayinya. Lihat apa sih kamu nak? Iya,
kenapa selalu ada mereka sih pas aku mau beraksi? Kamu kok kayaknya pengen banget ke sapi itu, ada apa di sana? Tidak, ibu dan anak setan itu mau kesini. Aku harus pikirkan cara agar perhatian mereka teralih. Hei, sapi, tahu nggak sebentar lagi kepalamu bakal jadi gini? Waduh, sapi ini kabur! Kawat, dia ngamuk! Please, bajumu merah, bakal diseruduk ntar! Ya, dia kesini! Aduh, kakiku kesleo! Jangan! Andi, dia pasang badan buat aku. Benar-benar teman sejati. Sek, sarku tadi ketinggalan. Lanjutin, Pi. Waduh! Aku gak bisa lari karena keselio. Tapi jika aku meloncat, maka aku bisa menghindari serudukan, naik ke punggungnya, bahkan menjinakkannya. Aku memang jenius. Yeah! Loh, mana Nita? Pusika, itu Nita di tengah jalan. Sapi, sini sapi. Sapi, tenang ya. Peluk dulu sini. Puk, 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 puk. Bagaimana bisa? Sapinya nurut sama si Dede. Semua mata tertuju pada sapi yang ngamuk. Jadinya, aku bisa mengisap kambing-kambing ini buat tumbalku. Wah, itu mbak-mbak yang membantu kelahiranku dulu. Ayo kami ke sana. Siap-siap, Mbak. Aku akan hisap darah kalian semua. Wah, berani kamu ya, Ndok, naik sapi-sapi gitu. Ayo sini, tak gendong ke ibumu. Mas Andi, bangun, Mas. Astaga, sini tak gimana, Bu? Gak apa-apa, dia baik-baik aja. Tadi khawatir sama sapinya malah. Loh, sayuranku mana? Kok kosong? Udah, sayuranku! Kambing siapa kering kerontang ini makan sayuranku? Hah? Siapa pemiliknya? Ternyata beneran! Sayuran super itu bikin sehat dengan instan! Wah, kambingnya jadi gemuk lagi! Makasih Kak Andi, sudah bawain makanan bergizi buat hewan kurban. Makanan kurban, enak. Wah, baik banget koko ini. Rela bawain makanan mahal buat kambing-kambing kurban. Iya Pak Bu, gak apa-apa. Itu biar kambing-kambingnya makin sehat juga. Ayo semua, sudah waktunya penyembelian ya. Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang tiba. Semoga kurbanku diterima Allah Subhanahu wa taala. Dadah, Mbak.
lambat sih potong-potong dagingnya? Aduh, masih sakit gara-gara diseruduk tadi. Sial, aku sempat pingsan gara-gara diseruduk sapi. Harus kabur dari sini pelan-pelan biar gak ketahuan. Serem, dagingnya gerak-gerak sendiri. Setan, gerak pelan-pelan malah kena tendang. Langsung full speed aja deh. Masih gerak belum bisa teriak. Pasti dagingnya seger banget. Buat aku aja ya, Bu. Oh, iya. Boleh deh, Bu. Jangan lari, Mbak Kuyang. Mandi dulu sini. Nah, itu Mbak Kuyang. Ya, kabur.